Jelang Lebaran, harga daging ayam naik di Pasar Gede, Surakarta. Harga daging ayam mencapai Rp34.000 per kilogram. Sebelumnya, harga daging ayam Rp28.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga ini karena menjelang Lebaran. Naiknya harga daging ayam berdampak pada sepinya pembeli. Pedagang memprediksi kenaikan masih terjadi hingga mendekati Idul Fitri. Beli ayam gitu? Iya. Gimana bu harganya tuh sekarang? Ya naik sih mas. Mahal. Ya jarang sih kalau pas butuh aja. Gitu gitu. Iya. Kami bisa normal. Bisa normal ya bu? Iya. Dulunya cuma 17,5. Terus mau puasa itu naik sampai hampir 20 ribuan. Hampir 20 ribuan. 1 kilo hidupnya loh, hidup. Kalau yang potong berapa bu? Kalau gini harusnya 34, tapi enggak laku.